Pasangan calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Muhaimin hari ini menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Tes kesehatan diperkirakan akan berlangsung selama 8 hingga 10 jam. Keduanya telah menjalani puasa selama 8 jam sebelum menjalani tes kesehatan. Dalam tes kesehatan, saudara, KPU menggandeng Ikatan Dokter Indonesia. Nantinya, bacapres, bacawapres menjalani tes darah, tes urin, serta tes kesehatan jasmani dan rohani. Pemeriksaan kesehatan jadi salah satu syarat bagi para bacapres dan bacawapres peserta pemilu. Bisa melaksanakan undang-undang, yaitu bahwa bakal calon presiden atau calon presiden dan wakil presiden harus sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas dari penggunaan narkoba. Di sekitar 50 dokter, baik yang langsung terlibat maupun di dalam kepanitiaan, dan pemeriksaan akan dilaksanakan dengan durasi kurang lebih antara 8 jam sampai 10 jam. Sangat tergantung dari pengisian MPI-nya dan sebagainya. Ring waktunya demikian. Nah, kemudian prinsip dari pemeriksaan yang akan melaksanakan profesionalisme, independensi, dan juga pemeriksaan yang dapat dipercaya. Ini menjadi hal yang sangat basic dan sangat prinsip dan rutin telah kami laksanakan. Ini seperti itu.